balik ke project Cybertruck, guys. Ini gue jadi udah sama karoseri Sparta nih, udah collapse nih. Dan tentunya unitnya langsung di belakang gue. Tampilannya seperti apa? Ada di footage semua nanti. Yang jelas sekarang kita hari ini lagi mencoba fitting yang tadinya bumper Cybertruck kita masukin ke FE HD 125 PS nih, guys. Jadi prosesnya cukup panjang, guys, karena kita harus tentunya merubah dari diameter kelebarannya seperti ini yang tadinya tuh lebar banget nih, bisa sekitar lebih dari 7 cm per sisi. Jadi kalau yang 170 PS tuh persisinya lebih lebar sekitar 7 cm. Dan kita ini ambil potong-potong buang tengah sampai akhirnya ini bumpernya bisa masuk. Dan kita coba lagi, lampu ini dimasukin ke dalam si bumpernya USO HD 125, guys. Jadi begitu. Dan tentunya kalau kita ngeliat proporsi diameter lampu, lampu sendiri dengan yang 170 PS itu beda banget. Kenapa? Gue bisa ngomong ini lampunya gede banget dan panjang tentunya. Jadi untuk memfitting dan memasukkan si lampu itu cukup harus teliti banget, karena balik lagi, guys, yang susah dari truk itu gue kasih tahu itu adalah gimana caranya kita bikin bumper tapi ketika si kabin ini jungkit ke depan untuk servis kalau nggak perbaikan itu harus diukur banget karena bisa nabrak ke si bumper ya. Sampai akhirnya ini gue udah kasih beberapa tanda-tanda dari gue sendiri, guys. Oke. Yang tentunya bisa menolong ya. Jadi gue juga ibaratkan minta support dan dukungan dari kalian. Buat kalian juga yang demen-demen market truck, boleh standby aja, stay tune. Karena ke depan gue sama karoseri Sparta ini akan jual body kit ini secara massal. Dan tentunya ini macem-macem yang nanti kita akan rilis. Tapi berhubung kita ada unit barunya itu di Mitsubishi, jadi ya gue coba dulu nih di Mitsubishi. Cuman ke depannya mungkin nanti ada sahabatnya nih. Gue gak mau ini, gak mau gue ngomongin soal pesaing, tapi sahabatnya. Sahabatnya yaitu merek Hino Dutro. Nanti kedepannya mungkin juga jika desain ini udah oke, okay, guys, udah ketemu nih hitungan settingan paling amannya, gue mau coba aplikasi ke lampunya si Dutro. Jadi kita pakai prinsipnya sama lagi gitu. Jadi biar gak kalian buang-buang budget. Dan tentunya spare partnya kalian bisa langsung temukan entah di dealer, entah dimanapun kalian bisa dapatin secara langsung. Jadi ya kita mainan trik sedikit lah agar bisa mewarnai Indonesia dengan modifikasi-modifikasi truknya gitu. Dan tentunya ini basicnya gue kombinasiin, guys. Bahannya tuh dari fiber ketemu plat. Jadi platnya itu buat bracketnya, karena konstruksi truk dengan mobil penumpang itu beda banget, guys. Jadi gue kawinin nih dua bahan ini nih. Ada platnya yang buat megang bracket lampu, ada fibernya juga untuk membentuk-bentuk si bumpernya sendiri. Dan tentunya, guys, proses seperti ini sebenarnya gue nggak boleh open nih. Gue nggak boleh open sama si Koko Bos. Tapi berhubung gue bilang ini kepentingan vlog juga dan ngasih tahu ke kalian kalau kita di sini lagi ngerjain project seperti ini. Mudah-mudahan kalian juga yang seneng-seneng sama truk itu, kalian boleh tentunya pantengin aja Instagramnya @SpartaKaroseri, ditambah lagi Earth Saber, guys, karena kita akan launching beberapa unit-unit baru juga. Deket-deket ini kita punya macem-macem, dan gue sedikitnya garage tour nih, lokasi gue di sini ada macem-macem juga alatnya, guys. Ini jadi kalau buat kalian yang pengen bikin kebutuhan karoseri untuk perusahaan kalian, entah mau bak sampah, pengen ambulan, pengen bus, pengen apa nih, dump truck, pengen reloader, ini tempat di sini cukup luas dan tentunya bisa menampung kapasitas mobil lebih dari 100 mobil lebih, guys. Banyak banget, dan tentunya ini luas banget. Alat-alatnya juga kalau gue lihat bisa dibilang ini proper banget, udah kayak apa nih, pabrikan-pabrikan internasional gitu ya, guys, ya. Iya. Wah, gue sih salut banget, guys, di sini. Dan tentunya ini menambah banget ilmu untuk gua ke depannya, karena yang tadinya mungkin gua bicara soal desain konstruksi itu hanya melalui bentuk, tapi di sini benar-benar, guys, namanya ngebentuk besi, metal works ya, guys, ya. Di sini gua banyak banget ilmu di sini, banyak banget belajar. Dan kalau gua bisa bilang ini tempatnya bersih banget, guys. Jadi gua agak sedikit tersaingi gitu dengan bengkel mobil Earth yang biasanya gua tempatin.
nggak jauh kalah bersihnya, guys. Kebayang kalian di sini benar-benar industri yang membikin mobil, bisa dibilang 90% mobil itu dibikin di sini. Jadi kalian kalau beli di dealer tuh cuman beli chassis, guys. Beli chassis sampai kabinnya itu, wah, gila parah banget. Ini sembari gua garage tour nih sama tim media nih nge-backup gambarnya nih. Jadi di sini ada jigs juga yang gua baru tadi sharing-sharing sama Koko Bos. Ini ada jigs, guys. Jigs tuh alat cetak untuk bahan besi, guys. Jadi ini benar-benar terhitung secara presisi dan tentunya, wah, gila sih. Gua baru pernah ngelihat alat berat ya segininya gitu. Dan ini tentunya yang gua dari tadi keliling-keliling bingung, ini bermain dengan hidrolik, guys. Gila. Ini nih biasa buat truk batu ya, buat ngangkatin brangkalan batu, guys. Dan tentunya ini hidrolik yang gua pakai mirip banget nih sama si Cybertruck. Jadi gua lihat di sini, wah, gila sih. Parah banget. Ini udah kayak makanan sehari-hari mereka gitu. Gila sih, Koko Bos keren banget sih. Kerjaannya begini, gue kacungin dua jempol deh. Gue lagi megang satu tuh, dua jempol. Oke? Dan tentunya buat kalian juga yang kepo-kepo, pengen lihat konstruksi dump truck itu seperti apa, guys, gue langsung kasih tahu di sini. Jadi, ini chassis yang akan kita tumpangin ke mobil standarnya, guys. Mobil standarnya kayak tadi itu. Dan tentunya jika si landasan bawahnya itu udah jadi, akan terpasang seperti ini. Tuh, jadi si tatakan bawahnya itu akan menyatu dengan chassis mobilnya dan tentunya akan membuat konstruksi seperti ini, guys. Ya, gila, gokil banget sih, parah banget. Dan balik lagi, daripada buang lantur, guys, ini di sini cukup berisik banget, lagi ada bongkaran besi. Wah, gila sih, besi-besi bangunan di sini banyak banget, guys, dan berisik banget. Untuk melanjutkan vlognya, mungkin gue berhentikan sampai segini dulu, guys. Mungkin gue perbanyak footage biar tentunya kalian puas ngeliat desain Cybertruck gue. Oke? Mungkin topik gue hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth, guys. See ya.